lapar ke? Habis tak bawa makanan lah. Lapar eh, lapar. Aduh. Boleh tunggu sekejap tak? Ryan boleh tunggu sekejap tak? Nanti habis beli makanan lah. Habis pun nak bawa makanan lah. Tunggu sini eh. Tunggu sini sekejap. Nanti habis datang balik. Okay. Sekejap. Habis pergi kedai tak? Beli whiskers. Okay. Sekejap. Ryan tunggu tau. Aduh, dekat sini ada kucing ah. Saya terlupa nak bawa whiskers. Saya akan keluar sekejap dan kembali balik untuk bawa makanan. In. Aduh, dah tak ada dah. Mana dia pergi kucing ni? Saya dah beli makanan lah. Whiskers dengan food ni tak ada pula. Okey, sekarang ni saya dah sampai ke Hutan Lipo Lenggeng di Negeri Sembilan ni. Antara salah satu tempat yang jadi tarikan kepada orang ramai untuk datang berkelah dan berehat di sini. Tapi tempat ni juga agak terkenal dengan kisah-kisah mistik dan juga beberapa kisah yang tersendiri yang ada di sini. Jadi saya telah sampai sendiri ke lokasi Hutan Lipo Lenggeng pada hari ini. Ada beberapa cerita mengenai tempat ni, Hutan Lipo Lenggeng Recreational Forest, Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan. Okay. Jam sekarang pukul 11 pagi dan saya ingatkan tak ada orang di sini. Tapi ada beberapa buah kereta yang masuk ke kawasan sini untuk berkelah. Dekat hujung sana ada sungai dan air terjun. Banyak kereta yang parking di sebelah sana lah. Sekarang saya explore dulu ke area sini sebelum saya meneruskan lagi perjalanan ke sebelah sana. Jadi saya cuba untuk pergi ke beberapa tempat yang terkenal lah dengan cerita-cerita misteri di Negeri Sembilan ni. Saya cuba untuk rekamkan footage. Hari ni hari cuti ya, tapi tak berapa ramai sangat orang. Mungkin kalau hari bekerja, mungkin tempat ni lagi sunyi. Okey, jadi kawasan hutan air terjun Lenggeng juga menjadi
tempat persinggahan kepada mereka yang melakukan aktiviti berbasikal, sama ada dari Lenggeng menuju ke pantai, kapur pantai dan sebaliknya. Jadi mereka yang melakukan aktiviti berbasikal ni sering singgah ke sini untuk berehat sekejap sebelum meneruskan perjalanan. Dan hutan Lipo Lenggeng juga terkenal dengan antara tempat hutan air terjun yang paling menyeramkan di Malaysia. Itu yang saya baca melalui artikel di Harian Metro. Saya tak memandai-mandai. Tulang daing. Malaysia Aturof Perpuria. Boleh dengar bunyi hutan. Jadi di sini juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, antaranya toilet dan juga surau. Ada juga beberapa tim paranormal ataupun explorer yang juga melakukan rakaman ataupun eksplorasi ke sini. Tapi saya sampai hari ini hanya untuk merakamkan suasana di sini, sebab memang saya dah lama nak datang ke sini, nak tengok sendiri keadaan tempat ni. Di sebelah sana ramai orang, jadi saya explore ke sini dulu sebab sini tak ada orang. Ada satu kisah yang menarik dan juga agak terkenal di kawasan hutan Lipo Lenggeng ni, iaitu kisah seorang wanita yang telah ditemui mati di sini. Ada yang mengatakan wanita tersebut ditemui dalam keadaan hamil ketika ditemui mati. Cerita ni diberitahu oleh penduduk setempat lah, yang mengatakan ada kes dahulu wanita hamil yang ditemui mati di sini. Tak pasti sama ada dibunuh ataupun membunuh diri. Itulah antara kisah terkenal di hutan Lipo Lenggeng ni yang saya dapat sharekan pada semua. Agak tenang di sini. Ramai tim paranormal yang datang ke sini pada waktu malam merakamkan penampakan ataupun benda-benda yang pelik berlaku ke atas mereka ketika explore ke sini. Dan tidak kurang juga seram jalan menuju ke hutan Lipo Lenggeng ni yang agak sunyi juga, walaupun pada waktu siang kiri kanan hutan dan jalan agak sedikit berbukit mendaki dan menurun. Itulah yang digemari oleh mereka yang melakukan aktiviti berbasikal. Mereka singgah ke sini untuk melepaskan lelah. Okay.
Pada tahun 1993, ada seorang ni yang menyertai ekspedisi berbasikal dan berkemah di kawasan Hutan Lipo Lenggeng ni. Dan sebelum memulakan aktiviti, mereka beramai-ramai telah dimaklumkan oleh pihak rekreasi Taman Hutan Lipo Lenggeng ini sendiri bahawa baru sahaja terjadi kes pembunuhan seorang wanita di sini, di area Hutan Lipo Lenggeng ini. Jadi, penduduk setempat dan juga penjaga ataupun pihak taman rekreasi sendiri yang bagi tahu tentang kematian seorang wanita. Memang ada kematian di sini ya. Cuma tak tahu sama ada, tak pasti sama ada dibunuh ataupun membunuh diri. Itu yang info yang saya dapat akan tempat ni. Jadi saya akan cuba ke sana, berpusing-pusing. Di sini saya cuba rakamkan tempat yang tak ramai dikunjungi. Saya tak nak ganggu mereka yang sedang berehat ataupun berkelah. Okay, saya singgah ke tempat lain pula. Sini macam dah tak terjaga ni, dah dipenuhi dengan daun-daun dan juga sampah sarap. Macam saya katakan tadi, saya cuba pergi ke tempat-tempat yang tak ada orang. Dan sambung sedikit bercerita mengenai tempat ni tadi ya. Selepas berlakunya pembunuhan atau kematian di sini melibatkan wanita tadi, kawasan wanita yang ditemui mati tadi telah dijadikan sebagai tempat pemujaan, ataupun dengan kata lain, mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan syirik di tempat wanita yang tadi ditemui mati. Ramai yang mengatakan perempuan tersebut dibunuh. Dibunuh sebelum ditemui mati. Kisah tersebut viral sekitar tahun 90-an. Macam tu. Sebab itu ada mereka yang tidak bertanggungjawab datang melakukan pemujaan ke benda-benda syirik, menyebabkan tempat ni menjadi suatu tempat yang berpenunggu, tempat yang yalah benda kita memanggil dan memuja. Dan Hutan Lipo Lenggeng ni juga pernah ditutup sementara sebelum ianya kembali dibuka untuk orang ramai lah.
nampak macam ada laluan ataupun trek menuju ke dalam. Bayangkan tempat ni pada waktu malam. Ha. Macam dia pernah buat barbecue sini. Ada anak sungai ni. Ha, memang ada track eh, suatu ketika dahulu sebelum ianya abandoned macam ni. Memang ada satu kesulitan lah, nak pokok yang tumbang macam ni. Ni yang laluan dia. Dia nampak lagi. Oh, dekat sana ada toilet. Tak dapat dipastikan lokasi spesifik di mana mayat wanita tersebut ditemui. Ada yang mengatakan berhampiran dengan tandas. Siang-siang pun meremang. Penuh dengan nyamuk. Tempat ni mana tak digunakan lagi. Ada sarang laba-laba, saya tak nak langgar dia. Terus ke sini. Sebelah sana cantik lah, ramai pengunjung sebelah sini. Memang telah jadi macam ni lah. Tupi dengan hutan belukar. Tadi tandas perempuan dan sekarang toilet lelaki. So, kita gerak ikut track balik ke atas. Saya pun tak nampak tadi ada toilet yang dah ada benda sini. Bila lalu ikut track ni, barulah boleh nampak.
Hari macam ni baru tu saya slow. Sebab tak ada orang lah. Dalam sana tadi saya masuk. Ada juga sekumpulan askar yang pernah bermalam di kawasan hutan Lipu Lenggir ni, diganggu. Dan selepas bermacam-macam kejadian pelik dan aneh yang berlaku, pihak berkuasa memutuskan untuk menutup tempat ni buat sementara waktu. Dan sekarang saya datang pada tahun 2023, lepas raya ni dah buka balik tempat ni. Dan pada tahun 2007, kawasan hutan Lipu Lenggir ni pernah dijadikan sebagai tempat untuk latihan askar di tahun 2007. Sebelah sana memang ramai orang. Boleh nampak beberapa buah kereta tu. Mereka berkelah kat sana. Saya cuba cari kucing tadi yang saya jumpa masa awal-awal saya masuk tadi. Lepas tu saya pergi beli makanan dan nak balik ke sini dah tak ada. Tak tahu ke mana. Okay, saya cuba explore ke bahagian sini pula. Macam-macam cerita lah yang kita boleh dengar dari tempat ni. Ada yang pernah tak nampak seperti pasar bunian lah dari alam lain yang ada di kawasan hutan lah. Macam-macam ni. Tapi tetap menjadi suatu tempat yang sangat cantik untuk dikunjungi. Tapi perempuan mati yang kena bunuh tu memang famous lah ceritanya di hutan Lipu Lenggir ni. Tim paranormal ataupun yang hunting kat sini memang akan cakap benda yang sama pasal pembunuhan perempuan tu. Ada yang mengatakan lagi perempuan tu telah dirogol sebelum dibunuh dan tinggalkan di jamban. Cuma tak pasti yang mana satu, sama ada sini ataupun yang saya pergi tadi yang telah abandon. Tak pasti lah. Tapi itulah cerita-cerita yang saya dengar. Dan juga juga mengatakan di sini terdengar suara pontianak mengilai mereka yang pernah hunting
Po datang ke sini. Tak dekat sejam saya kat sini. Dan setiap lagi saya akan slow-slow lah. Berangsur-angsur untuk pulang. Okey, jadi itulah dia beberapa kisah dan juga cerita mengenai hutan lipu Lengging ni. Dan bila tengok saya pun dah basah kuyup dengan peluh dan ronda-ronda kawasan tempat ni. Dan sepuas hati lah sebab dapat betul-betul sampai juga tengok depan mata. Jadi sekarang ni kita gerak ke mungkin akan memang segar sini. Rasa suasana yang nyaman. Dan dekat sana tu ada orang yang berkelah. Dan saya tak nak kacau lah. Jadi kita teruskan bergerak. Dan mungkin akan akan beransur-ansur pulang lah. Dah hampir waktu tengah hari. Ini tempat solat pada mereka yang datang ke sini dan ingin berehat sementara menunggu waktu solat dan ingin semayang, boleh sini. Tapi dah kotor lantai dia. Okay, keselamatan diri dan harta benda anda adalah tanggungjawab sendiri dan bukan pihak Jabatan Perhutanan dan Kerajaan semasa anda berada di hutan rekreasi ini. Saya ambillah sikit footage ya di atas sana. Walaupun saya sebenarnya tak nak pergi ke tempat yang ada orang. Okay, ni dia. Saya ambil sedikit putih dari sini. Kunjung
sini pun dah agak kotor. Boleh nampak air terjun lah kat sana. Ni kena mendaki lagi ni. Okay. Oh, tinggi. Tinggi. Tangga dia pun kecil. Memang mencabar. Air terjun. Oh, bernampak lah anak sungai. Dan ni dia air terjun. Okey, jadi saya berada di atas sekali. Kita tengok air terjun yang sangat cantik dan mendamaikan. Tapi cuaca pun dah masih mendung. Sekejap lagi saya akan beransur-ansur untuk pulang. Eh, boleh nampak lah. Agak tinggi juga saya mendaki tadi.
Dan sekarang perut pun lapar. Jadi kita beransur-ansur lah. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton video ni dari awal tadi sampai ke akhir ni. Dan sekarang ni saya pun dah penat. Kita rap. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di lokasi yang seterusnya yang lebih menarik di channel YouTube Syukri Vlogs. Okay? Jadi jaga diri semua dan kita akan jumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye-bye.